Hari ini ceritanya kita mau cari wahana baru yang kata teman-teman aku itu wahana baru di Kendal, yaitu Kalikesek di daerah Limbangan. Karena kita belum tahu tempatnya sih, jadi kita menggunakan jasa Mbak Google cari tempat tersebut. Daerahnya masuk hutan, keluar lagi, masuk hutan, keluar lagi, masuk desa, keluar lagi, hutan lagi, terus. Dan akhirnya teman-teman, kita sampai di tempat parkir. Di jalan tadi sih kita jarang menemukan kendaraan-kendaraan yang lewat. Tetapi setelah sampai di atas nih teman-teman, ternyata kendaraannya full, parkirnya juga full. Karcis motor 2000, mobil 5000 sama per orang Rp2.000. Baru sampai tempat parkirnya ngantri masuk tempat parkir. Karena wisatanya masih alami, jadi belum ditata tuh sungainya. Wah, sungainya jernih banget. Jadi kita antri masuknya, parkirnya dari bawah ke atas. Kita parkirnya di atas, nanti kali keseknya ada di bawah. Ditunggu ya. Karena parkirnya enggak, jadi kita mundur lagi. Kita cari tempat parkir baru. Kita turun lagi. Mas, apa kuwi Mas? Sebentar cari tempat parkir baru. Mas, mending dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di mana? Di Kalikesek, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Karena suasananya masih asri, kita masih cari tempat parkir. Kita masih cari tempat parkir yang belum diatur karena memang tempatnya masih alami banget, guys. Daerahnya di bawah gunung-gunung. Gitaran ini? Emang gunung kayak apa? Oh, gunung api. Masih pergi bersama ibu. Di bawah gunung. Tapi-nya masih asri, guys. Di bawah gunung adem tenan, Ustaz. Dewi kok dewean ya, Bu? Ya, Bu. Jalan masuknya ke Kali Kosek. Kong. Berarti cedok. Dari tempat parkir nanti ada pertigaan terus belok kiri, guys. Nanti ada tulisan Kalikesek Village. Nah, itu terus aja turun sampai ketemu kali. Sebenarnya turunnya nggak begitu jauh sih, cuman hari ini terik banget, jadi kelihatan jauh. Nah, itu di bawah sana itu Kalikeseknya. Karena masih dalam tahap pembangunan, jadi masih seperti itu, masih belum rapi. Kali, bentuknya kali, kesek. Selain bingung, kita tuh sebenarnya tuh kehilangan kakak, Bihan, ayah, sama Nizam. Masih belum jadi, masih dibangun-bangun. Masih dalam taraf pembangunan di sini, jadi ya belum asri, masih asri dan belum ada sarana dan prasarana. Soalnya itu tadi dari pertigaan ke depan ada wisatanya, dari ke kiri kita juga ada wisatanya. Kali ini cuman kita masih bingung kita mau kemana. Ini ciblonnya masih ya.
Letaknya ada di bawah gunung. Letaknya ada di bawah gunung, bawah bukitan gitu guys. Masih timbun, yang mau datang ke sini datang ya. Tapi masih dalam taraf pembangunan, jadinya ya masih alami, masih acak-acakan iya, tapi sudah bisa untuk ciblon. Ciblonnya ada di sana. Bisa ciblon di sana. Bagi kalian semua yang datang ke sini bisa ciblon dengan murah meriah dengan harga tiket 3.000 aja. Kalau mau jajan-jajan itu ada warung di sebelah kanan, di sebelah kiri atas itu ada warung guys. Jadi nggak usah takut kelapa. Kita doakan pembangunan di Kali Gasing cepat selesai dan suatu saat kita nanti ke sana sudah bisa dinikmati dengan orang banyak. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment dan subscribe untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.